turunin neng di neng gini? Nggih. Oh. Nekene turune? Nggih. Oh, tidurnya di sini lho. Niki pancen mak dinten niku kondisine ngoten niku mulai singin nggih. Nggih, mulai cilik niku mboten saged mlampah. Nggih. Terus mboten saged mlampah niku sekawan tahun. Nggih. Terus mboten nggih ngoten niku di sini mulai procot. Pangapunten kadane pancen mboten normal ngoten. Nggih, mboten tuh. Terus garwane Pak Jemari ini ngoten nggih, sami-sami mboten normal nggih. Nggih. Siang ini saya akan mengunjungi sepasang suami istri yang kondisinya itu sama-sama kurang normal. Apalagi sang suami ini parah gitu ya. Jadi susah diajak komunikasi. Sedangkan sang istri itu bisa tapi ya namanya kurang lah ya, kurang ya. Jadi nggak normal 100% seperti itu. Kesehariannya katanya sih nyari ini ya, nyari kayu bakar apa nyari put ya. Ya. Saya langsung sana yuk. Suami beliau namanya siapa? Pak Isa Pora takoni. Kakset. Namine sinten? Pak Jemari. Pak Jemari. Nggih. Nggih, Bapak. Pundi? Garwane bojone nanti? Rupane, Mon. Lho napa-napa kersane? Isinya. Selenten yuk. Cek, makasih kita nasi. Pak Bo.
Nah ini masih bisa diajak komunikasi. Iya. Bisa. Bisa. Emang kadang bisa. Ini. Kalau kumat. Kalau lagi kumat, nggak bisa diajak omong. Nggak bisa. Emangnya sakit apa ya? Kurang ngerti ya, Pak. Kayak bukan epilepsi bukan ya? Kita bukan, ya. Pokoknya orangnya kurang 100%. Kurang 100% ya. Terus yang usaha untuk makan ya istri ini ya. Bapaknya nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Dugi Bunti, Maten. Alam? Sekondi. Kan, Miko. Iki mah nggak golek kayu. Golek mati. Ini aku ngajak kencek. Ini kenapa kok ireng-ireng? Kencek, ini mau. Anu pak, ini cekokor. Ini Mak Ginten, namanya Sinten Mak Ginten. Mak Ginten. Mak Ginten. Ini ngomong karo sapa mau lurut tok iki. Ini. Duwe anak apa orang? Sakit. Sakit. Betul, gak duwe anak. Lepet angsal. Nah, kaget. Monggo. Nggih. Monggo. Nggih. Ayo. Ayo. Dinemen ten pundi? Turune nang ndi nang kene? Nggih. Oh. Nek kene turune? Nggih. Oh, tidurnya di sini lho. Ini ya. Iya. Tidurnya di sini. Masake ten pundi masake? Ayo ndelok masake. Ini lagi. Masaknya di sini. Ini lagi. Kondisinya ya, ini apa ya? Yes, di dindingnya dari gedek nyaman bambu, ya. Saya berarti tidurnya ini di sini. Saya mau balik ke bawah. Ya. Ketok ini ya, biar aku. Iya. Ketok ini ketok, biar aku ketok. Ki suami nih, bojone. Iya. Mbak, ini gini. Ini bojone sampean. Iya. Ini bojone sampean. Iya. Ayo, mau lagi jom. Ayo pora bojone. Lah. Dicekel tangane Pak Jumari ini. Pak Jumari. Cekelen tangane anu Mak Ginten. Cekelen. Nih. Ini lho. Nah, ngono ta. Saya mau gali informasi sama kakak dari Mak Gintennya. Seperti apa sih kondisi sebenarnya Mak Ginten ini ya? Ini saya bu e. Saya bu label nopo bu ini. Ngebeting pak. Oh ngebeting. Okay. Jenengan apa nih Mak Ginten itu? Kulo Mbak Yu. Mbak Yu kandung. Okay. Niki pancen Mak Ginten ini kondisi ini ngoten niku mulai singin gitu. Nggih mulai cilik niku. Boten saged mlampah. Nggih. Terus boten saged mlampah niku sekawan taun. Nggih. Terus mboten nggih ngoten niku di sini mulai procot. Pangapunten kadane pancen boten normal ngoten. Nggih boten normal. Terus garwane Pak Jumari niki ngoten nggih sami-sami boten normal nggih. Nggih. Kula mireng-mireng rumiyin lemu nggih niku. Lemu nggih. Terus kok saged dados kuru ngoten pripun, Bu? Niku pripun nggih negare kathah. Lah mboten ngoten nggih. Tapi kan mengingat dok, gendisnya pun dah blok, macam tu. Terus kau jangan mangan gula, lah kau kepingin panjang umur, pingin lah kopi, kau wajah sampai anu ditelati titik, ngoten boten korun. Terus lah kados ten duit, ngoten pirsa boten. Duit 5,000 boten semerabe.
Berarti enggak ngerti uang. Ngerti. Nggih kula niki sing nggih kula niki kadang ngantos mbantu. Ngoten nggih. Nggih. Nggih kok. Setunggal saya pinten tuh gile diarak jenengan. Sekawan. Setunggal niku jander. Nggih. Ngoten batu. Nggih. Setunggal niku iku sing botel. Sini iki no, anlah sekolah sing sing ngenten di mana. Sing nomor 3. Berarti mangke lewat rezeki kangge Mak Ginten kula tetep akan jeneng mawon nggih. Nggih. Budhe nek sing kadang nggih. Nggih, nggih Bu. Kula nggih saken ya napa malih kula kadhane usaha ngeten iki dodol pinten kula dodol marung kepengin ndok. Walah. Nggih. Pengen ndok kula dodol marung nggih beting nggih kula. Nggih, nggih, nggih. Nggih Bu, nggih. Nggih tetep pengen panjang umur, nyambung umur. Nggih, nggih. Oke, pengen dia mboten repoti anak ngene. Nek besok lain mboten kuat nggih, nedhi bantuan anak mboten lho nggih. Oke. Jenengan sinten asmane kowe? Kula Eni Renawati. Oh, Bu Eni nggih. Nggih, sembah nuwun nggih Bu Eni nggih. Nggih. Mangke tetep jenengan mawon rezeki kangge Mak Ginten nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Mak Ginten? Helm? Mama masak apa? Hei, ikatan. Ikatan. Jadi, apa ya, kondisi beliau memang seperti ini. Dari lahir, dan beliau dulu tuh gemuk banget. Gak tahu kenapa kok jadi kurus seperti ini. Ya. Apa ya, takdir Allah itu siapa sih yang mau hidup susah? Siapa sih yang mau hidup seperti ini? Kalau bisa memilih, orang pasti menolak hidup susah, hidup seperti ini ya. Tapi karena ditakdir, jadi memang harus dijalani seperti ini. Maka kita yang dikasih kelebihan rezeki, normal, ya sempurna dalam fisik, kita harus bersyukur melihat kondisi beliau seperti ini. Ya beruntungnya mereka tidak punya anak. Kalau punya anak, kasihan ya. Ini saya ada rezeki buat Pak Ginten dan Pak Jemari, tapi lebih baiknya kita panggil saja saudaranya ya, kakak kandung dari Mak Ginten, karena beliau berdua ini nggak ngerti uang ya. Bu Eni sakit ngerti sekedap. Bu Eni, niki kan wonten rezeki kangge Mak Ginten ya, Pak Jemari. Eh, karena Mak Ginten kondisinya seperti ini, jadi kula pasrahkan jenengan kemawon, jenengan sing ramut toh Bu. Nggih. Tapi dari sini aja. Mangke lah nunggu jenengan kami nggih. Nggih. Ya. Kula terima nggih, matur nuwun. Nggih. Kula mboten saged males-males pangeran nggih. Nggih. Sampeyan kula doakaken lancar nyambut damel. Amin, amin. Nggih, sampeyan usaha napa kersane. Amin. Lanjut. Amin. Jadi sampean jek limpah-limpah. Amin ya Allah, nggih Bu. Ya, ini ada uang. Engko dikene mak ya, pot kene mak ya. Oh, pinter. Nanti dikasih nama Mbak iki ya, enggak apa-apa. Mbak. Oh iya. Iki kawono. Oh iya, nanti ya. Heeh, kok gitu Bu, ya. Nggih, nggih diparingi gitu. Apa nggih? Nggih, nggih kula masak kula sukani. Nggih, nggih. Ya? Nggih. Wis ngono ae ya. Nggih, mawon. Ya, lho masih bisa ngucap terima kasih ya bener ya. Makasih. Orang baik ya. Nggih. Nggih ngoten mawon Bu Eni kenapa? Oh iya. Oh iya, heeh. Satu-satu. Oh iya. Ini pegang sendiri sama satu. Ini satu. Alhamdulillah. Ya. Ah, ya. Aja ulang iki. Ya uang aja ora. Yo. Seneng ora? Saget. Seneng ora? Bodoh. Seneng apa ora rezeki? Saget. Seneng. Seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ya. Alhamdulillah, ya. Atas mentah. Ya, lancar mawon. Amin, ya. Lanjut. Enggak iku lho, enggak nang nggih. Ya. Aja rokokane sampean, ya. Ah, lungakno nggih. Heeh. Ya wis, ya. Saya pamit ya. Nggih. Bu, nitip-nitip Mak Ginten kali Pak Jemari nggih. Nggih, nggih. Mbah nuwun pangapunten. Nggih, sami-sami kula ngene disepunten kali sampean sing watah. Adik kula kadhane kaya ngeten nggih. Nggih, 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 Bu. Nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Saya pamit ya, teman-teman.
banyak hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran hidup yang bisa kita ambil dengan bertemunya saya dengan Mak Ginten dan suami. Alhamdulillah kita masih diberikan apa ya, kesehatan, kesempurnaan fisik ya. Satu lagi, Allah itu Maha Adil ya. Kalian yang saat ini masih jomblo menunggu kedatangan jodoh, gak datang-datang ya, jangan putus asa, bersabar dan berdoa. Contohnya beliau ini Mak Ginten, walaupun kondisi seperti ini, Allah mendatangkan jodohnya, ada jodohnya. Karena setiap makhluk hidup yang atau manusia yang lahir pasti lahir juga jodohnya. Insya Allah seperti itu ya. Saling mengingatkan dalam kesabaran, kebaikan dan terus berbuat baik buat sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.